lain? Melayu. Oh, ini yang rumah dadang Melayu ya? Ini rumah dadang di sebelah kanan ini. Ini yang Dayak. Ini rumah dadang Dayak nih. Tuh. Nih, masuki kota Pontianak. Dari arah tadi, dari arah Sungai Pinyon kita. Pagi-pagi di daerah Pontianak udah ramai banget. Tuh, kanan ke arah dari Gajah Mada. Sebenarnya kita mau ke ini sih, ke bandara nih, ke airport. Seperti itu sampai nanti jam 10:30. Sekarang kita ke arah kota dulu, mau beli sesuatu. Ramai kan guys? Lebar-lebar hewan di sini, di pantai ini. Bagus lah kemajuannya, pesat. Tak kalah dengan kota-kota lain di Kalimantan. Ini kita di Jalan Tanjung Pura nih. Jalan Tanjung Pura Pontianak. Pusat perekonomiannya Ponti selain Jalan Gajah Mada. Nih, sekarang kita masuk ke Jalan Insinyur Juanda tuh. Tuh di depan ada gereja Katolik yang kayak istana. Bagus ya. Misalkannya waktu itu istana lagi ya teman saya. Itu gereja kan gereja Katolik ya? Katedral. Oh, katedral ya. Keren. Jalan Juanda ternyata nih. Katedral Santo Yosef. Ini disangka teman belinya istana. Ini ke arah Gajah Mada. Nah ini kita ke arah Jalan Gajah Mada nih. Masih ada pusat ekonominya Pontianak. Dan segini perlu pada buka ya. Oh, udah nih. Dulu tahun berapa ya? 90-an lah kesini. Masih sepi banget daerah sini kan. Jalan lagi. Oh, bakso muncul. Pandangannya jalan Gajah Mada nih, tokoan. Masih air panas ini pak. Mana? Bebek dua nih. Oh itu. Oh itu. Ini tuh komputer tuh. Ini ada apa? Ini susah banget ya. Ada parkir. Ada yang ada parkir. Di sini. Cepat masuk. Sini deh. Oke. Ini gereja juga. Ini gereja Pantai Kosta. Gereja Mada. Ini. Kita jangan turun dulu nih, mau ke toko komputer.
Jackfruit. Seperti apa keramaiannya nih di Kota Pontianak, Kalimantan Barat pagi ini, hari Rabu. Termasuk sepi nih, biasanya ramai banget. Masih sepi. Tuh ini jalan-jalannya tuh. Yang Gajah Mada ini jalan Gajah Mada nih, kayak yang terbesar di Ponti lah. Nah kita mau kesini kita mau ini. Oke guys, kita masuk dulu sebentar ya. Ini kita lanjut lagi nih guys, jalan Gajah Mada. Di depan tuh Hotel Haris, Hotel Haris, Hotel Neo seberangnya. Lanjut lagi nih Gajah Mada, tadi nggak ketemu ban dalamnya. Termasuk sepi nih hari ini. Ya beginilah suasana di ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, di Pontianak. Kita cuma nge-shoot sebagian-sebagian aja sih, nggak semuanya. City tour Pontianak. Oke guys, kita mau cari lagi nih toko ban. Itu pasar Plamboyan tuh, pasar Plamboyan yang terkenal di Ponti tadi tuh. Ini pasar Plamboyan yang terkenal di Pontianak. Besar-besar semua jalannya nih yang di tengah kota nih. Jalan Veteran. Kita balik dulu. Jadi tadi Gajah Mada kan? Ah, dia bisa-bisain dulu. Eh, jangan gak Gajah Mada nih, tadi kita ke arah yang tuh di depan tuh tadi yang katedral juga yang tadi. Ada satu yosap. Ya kita mau belok kiri ya. Di jam berapa sih? Terus setengah 11 baru. Ini kita di jalan di Ponegoro guys, di Ponegoro Tanjung Pura lagi guys. Kita mau balik ke Tanjung Pura yang tadi, jalan Tanjung Pura. Ini keliling-keliling, untungnya sepi sih. Sepi loh ini. Masih sepi ya, terus sepi nih. Aneh juga dari mulai dari luar kota tuh masuk ke Ponti sepi. Oh ini jam 10:30 loh. Berjalan sepi. Tak
ke jalan Insinyur Haji Juanda, jalan Dago kalau di Bandung. Tuh, ketemu lagi yang gereja tadi. Iya. Tuh. Ini dari tuh. Ini bandar tuh Triputan. Sini saya pasang. Kita sekarang di Jalan Siam nih, di Jalan Siam. Nah, ini rumah sakit. Ini UGD apa nih? Rumah sakit apa? Kertas Bakti. Oh, ini kuliner, banyak kuliner nih. Mas, serius. Masih cari acar. Nanti kalau jam 12 apa makan lagi sama si itu Aldi nanti baru ini baru perkiraan langsung ke ini aja. Oke guys, nah, sekarang kita di Jalan Haji Agus Salim dari Tanjung Pura tadi ke Jalan Haji Agus Salim. Bersih nih kotanya nih, Pontianak. Bersih banget. Lalu lintasnya juga teratur. Jalan Haji Agus Salim. Jalan apa nih? Ini masuk arah Kota Baru, Jalan Sultan Abdurrahman Kota Baru ya. Kalau bandarnya sebelah mana? Sebelah sana. Oh. Klinik juga nih. Tuh RH Klinik. Tapi oh, ada pemilihan tes juga tuh. GO, Ganesha Operation. Di Bandung pusatnya. Bandung pusatnya Pak? Kota Baru, kota barunya Pontianak. Ini masih di Jalan Sultan Abdurrahman ya kita. Eh, siangnya nih. Bandara sebelah sana, Pak Tri. Kebaliknya, bandara. Oh,
rindang benar gitu. Di sini rindang nih pohonnya. Terus kiri kanan pohonnya sebenarnya bukan parah gitu lah. Depetannya tuh. Banyak perkantoran pemerintah untuk pemerintah Melayu. Oh ini yang lu ada yang Melayu ya? Ini yang Dayak. Ini yang Dayak nih. Oh luas tuh. Acaranya ada gambar ini. Tung. Ini beneran nih Pontianak 1901. Wisnu Santa Maria tutup. Indah weh. Jalan Daeng Abdul Hadi. Kita mau ke arah bandara guys, Bandara Supadio di Kuburaya, Kabupaten Kuburaya, udah di luar Pontianak. Ini mau udah mau langsung bandar nih ya kan. Siap, oke. OTW Bandara Supadio di Kabupaten Kuburaya. Di TVRI itu, TVRI Pontianak. Ini jalan ke bandara nih. Thank you.
Bundarannya dari Babi Runcing. Bundaran Babi Runcing. Taman di Gulis Pontianak. Taman di Gulis Pontianak. Nah, kalau ini udah ke arah bandara nih. Ini udah mau keluar kota Pontianak nih. Keluar kota Pontianak masuk ke Kabupaten Kubu Raya. Tuh udah, tuh selamat jalan. Selamat jalan. Ini udah selamat datang Kubu Raya. Ini bandara di Kabupaten Kubu Raya. Kita tiba nih di ujung jalan ini ya, langsung ke bandara. Kita ke kanan bandara, ke kiri itu dirasal ya, udah masuk bandara nih, bandara Supadio Pontianak. Jauh juga deh.
Viral kan ini kan. Ya, kita masuk bandara nih guys. Semoga udah nyampe nih, nggak delay-delay lagi. Udah apa, oh, ada makanan pasar enak, oh enak kayak pasar ya. Pasar itu parkir di tempat parkir aja tuh. Ini belum ada yang turun di pesawat ini. Udah nungguin tuh semua tuh. Waduh, kayaknya delay semua nih pesawatnya. Kita harus nunggu lagi ya dong. Udah tuh, sepi banget ya. Baik guys, kita sampai dulu sini dulu ya. Mau nunggu dulu nih, masuk. Oke, okay, bye. Makasih sudah menonton. Aduh, keluar lagi nih. Bye. Ada acara nih di Spadio. Tadi kayaknya. Oh, tuh Spadio Harmony. Apa nih Inham? Spadio in Harmony. Belum lagi 17 Agustus kayaknya. Tuh, oh ya benar. Banyak apa? Kayak basar gitu. Tuh lihat, oh ada semprong, Selero Borneo, oh tuh jengkol, jengkol. Oh, banyak makanan nih, kuliner-kuliner. Bapong. Ini kayak kuliner. Oh, Milo telah. Kesitikan. Ini apa nih? Mana mangkoknya Mbak Hana? Oh, gaduh-gaduh, kecil. Ayo, stop.